Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman, yakni tentang locker ya. Nah guys, kali ini ada info locker dari PT Toyoda Gosei Indonesia. Apa sih perusahaan tersebut? PT Toyoda Gosei Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur yang fokus bisnisnya adalah produksi komponen otomotif, terutama untuk kendaraan roda 4. PT Toyoda Gosei Indonesia didirikan pada tahun 2018 dengan kerjasama antara PT Autoparts Tbk dengan perusahaan asal Jepang yaitu Toyoda Gosei Co. Ltd. PT Toyoda Gosei Indonesia memiliki fasilitas produksi yang berlokasi di kawasan industri KIIC Karawang. Selain itu, perusahaan ini memproduksi komponen otomotif untuk kebutuhan equipment for manufacturer atau bisa kita singkat dengan OEM. Selain itu, customer utama dari perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan perakitan kendaraan dengan brand ternama seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Hino, dan masih banyak lainnya. Saat ini, perusahaan tersebut sedang membuka peluang karir untuk tingkat pendidikan SMA atau SMK yang nantinya akan ditempatkan di Karawang. Berikut merupakan posisi beserta kualifikasinya ya. Teman-teman seperti biasa bisa baca sendiri sebagai berikut. Apabila teman-teman berminat melamar dan sesuai dengan kualifikasi tersebut, silakan klik yang ada di deskripsi video ya tentunya. Untuk batas lamaran sampai tanggal 5 Maret tahun 2021. Mungkin cukup segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, share juga ke teman-teman yang lain, lalu jangan lupa subscribe ya tentunya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.